Adik-adikku musim kelima baru berusia 10 tahun dan berasal dari negeri Kelantan. Tahniah kepada adik Naufal Syakirin Saifullah. Ya, udah, sini. Jom kita ngaji. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Gapung ngasih dia. Eh, remoni baca-baca sudahlah. Alih bata bodoh kena nak tanya makna. Bila mendapat berita tentang Naufal ini salah seorang yang terpilih ke peringkat final, saya rasa sangat gembira dan juga terharu di atas pemilihan ini. Dan juga saya juga tidak menyangka lah dengan Naufal ini terpilih ke peringkat final. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada para juri dan juga semua yang menyokong Naufal. Jadi saya mengharapkan agar Naufal teruskan usaha, mantapkan lagi persembahan dan juga mantapkan lagi segala segala hasrat yang nak diluahkan nanti dengan persembahan akhir ini. Diharapkan Naufal dapat lagi serlahkan kebolehan yang ada pada diri Naufal dan juga tunjukkan Naufal mampu mencipta juara, mampu mencipta satu kejutan untuk ahli keluarga dan juga penonton-penonton di seluruh negara, insyaAllah. Jadi harapan saya juga dengan kebolehan yang ada pada Naufal ini, jangan terhenti di sini sahaja tetapi teruskan bakat yang ada ini untuk pada masa akan datang, insyaAllah. Mudah-mudahan adik Naufal boleh menjadi ikon kepada kepada adik-adik yang berada di luar sana, insyaAllah. Jadi besar harapan saya untuk melihat Naufal berjaya pada suatu hari nanti, insyaAllah. Tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang menyokong, termasuk guru-guru sekolah kebangsaan Bukit Abal dan juga warga Sekolah Menengah Agama Tengku Amnah Syah Puteri yang sentiasa memberikan sokongan dan semangat kepada kami semua untuk melihat Naufal berjaya pada suatu hari nanti, insyaAllah. Naufal yang kami panggil dengan panggilan mesra di rumah, Abeng Noh, merupakan anak yang kedua daripada lima orang adik-beradik. Beliau telah dilahirkan pada tanggal 8 Ogos 2004 di Hospital Besar Kota Baru, Kelantan. Alhamdulillah, saya sangat-sangat bersyukur kepada Allah SWT kerana dikurniakan seorang cahaya mata yang sangat baik dan menghormati orang tua, terutama saya dan ayahnya dan juga semualah orang lain. Beliau juga sentiasa mendengar setiap arahan yang saya arahkan dan seorang yang periang. Saya tidak sangka Naufal akan terpilih kerana bagi saya peserta-peserta lain juga hebat dari segi persembahan, dari segi personaliti dan akhlak. Jadi saya sangat teruja apabila telah diberitahu oleh pihak pengurusan bahawa Naufal telah terpilih dan alhamdulillah saya syukur sangat-sangat. Mudah-mudahan kejayaan akan menjadi milik Naufal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naufal Syakirin bin Saifullah, berumur 10 tahun dan berasal dari Pasir Putih, Kelantan. Cita-cita Naufal ialah menjadi doktor. Doktor yang menghafal Al-Quran 30 juzuk. InsyaAllah. Dan juga Naufal mahu menjadi pendakwah di seluruh dunia. Panggilan manja di rumah, ayah dan ibu Naufal dan semua keluarga Naufal memanggil Naufal Abengok. Dan
Naufal teringat pada hari uji bakat itu juga Naufal membawa nasyid yang bertajuk Nada Murni Bila Nur Melimpah di Hati. Juri sangat terkejut bila Naufal menasyidkan lagu itu. Mari dengar Naufal nasyid sikit. Bila nur melimpah di hati, manusia itu bangun dari alam kegelapan. Ibarat mata yang berseri. Pada hari pertandingan pertama, Naufal telah membuat persembahan yang terbaik. Tapi selepas lagu tema, Naufal dipanggil di hadapan pentas. Kenapa ya? Naufal teringat-ingat Naufal ke nak tersingkir. Dah nak nangis dah masa tu. Tapi bila disebut, Naufal ialah peserta yang terbaik dalam minggu pertama itu. Alhamdulillah. Dan minggu kedua pula, iaitu suku akhir, Naufal mendapat giliran ketiga. Dan tema juga tema minggu kedua itu ialah kasih sayang. Sebenarnya Ustaz Kazim memberi tajuk kepada Naufal Kasihnya Ayah, tapi Naufal tak mampu membuat teks Kasihnya Ayah itu, dan Naufal tukar menjadi Erti Sebuah Cinta dan Kasih Sayang. Erti Sebuah Cinta dan Kasih Sayang mengisahkan tentang anak-anak Palestin. Dan kawan-kawan tahu tak, masa nak sampai giliran Naufal, Naufal rasa sakit perut tau. Sakit perut, tapi kenapa ya sakit perut? Tapi nak buat macam mana kan? Peserta ketiga sabar je lah. Dan bila Naufal naik atas pentas, bila melafazkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Naufal rasa sangat tenang dan Naufal telah membuat persembahan yang terbaik. Naufal nak cakap pasal kejutan pula ni. Pada hari itu, hari persekolahan, dan Naufal terpaksa balik awal sekolah kerana Ibu Naufal berkata ada kerja dekat Kota Baru, dan Ibu Naufal mengajak semua keluarga pergi ke Kota Baru. Tiba-tiba ayah Naufal berasa sangat letih, lepas tu pergi berhentilah kat tepi kedai. Lepas tu kebetulan kat tepi ayah Naufal pergi parking tu ada satu kedai yang tersohor dengan aiskrim, dan ayah Naufal suruh Naufal pergi beli aiskrim kat situ. Naufal pergilah dekat kedai tu. Lepas tu tiba-tiba Naufal dilanggar oleh abang yang badan sasa, dan tiba-tiba botol jatuh dan pecah. Naufal rasa sangat terkejut. Kenapa botol tu pecah? Lepas tu abang tu cakap Naufal yang pecahkan kaca tu. Bila Naufal pecahkan? Naufal jalan macam tu je, bukan Naufal langgar pun. Lepas tu dia marah Naufal, dia marah, dituduh Naufal. Naufal rasa macam takutlah, nak nangis lah. Lepas tu ayah dan ibu Naufal pun masuk ke dalam kedai tu. Lepas tu dia tegur Naufal dengan tegas. Dengan tegas. Dan Naufal pun nangis. Naufal nangis dengan teresak-esak. Namun abang tu dia pun memberi surat tawaran adik-adikku. Naufal membaca, kawan-kawan tahu tak Naufal membaca macam mana? Tawaran. Pada masa tu Naufal rasa sangat gembira lah kerana dapat menyertai program adik-adikku ini. Dan harapan Naufal ialah untuk membuat yang terbaik. Moga menjadi juara adik-adikku dan musim kelima. Dan bila Naufal keluar daripada program adik-adikku ini, Naufal menjadi insan yang berguna di dunia dan di akhirat. InsyaAllah. Cinta Allah, cinta sejati. Akhirat sana, syurga menanti. Naufal baru bahagia semati. Mencintamu terangkan jiwaku, merindu.